Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koma. So, apa khabar? Kembali bersama teman semula Amir Sufi di dalam channel teman ini. Okay, pada hari ini macam korang tengok dekat thumbnail itu adalah macam ya korang tengok kat thumbnail itu hari ini tentang sembang juga, sembang film yang bakal keluar pada malam ini. Video ni keluar pada hari ini dan dibuat pada hari ini juga. Yang macam teman janjikan di IG story tu malam. So hari ni kita buat cepat sikit. Tak ada tulisan-tulisan apa pun, poin-poin. So just teman bagi tahu saja about film ni nak keluar ni. Jadi untuk film malam ini akan keluar adalah film yang bertajuk Jafrina 001 Ejen Wanita. Jadi untuk film ini, film ini orang kata teman dapat idea untuk film ini adalah daripada orang kata teman menonton film-film yang berkisahkan, berkonsepkan era 69 sehingga ke tahun 73 punya film. Mostly-nya seperti film Allahyarham Tan Sri Jim Samsudin, Allahyarham Tan Sri Piramlee. Seperti itulah sewaktu-waktu dengannya yang film-film Piramlee dan Jim Samsudin tahun 69 ke 70 itu. So teman dapat inspiration dari situ dan juga film James Bond yang teman dah tengok lama, yang teman inspiration dan buat pula cerita Mark Bond tu. Jadi itu inspiration yang lama. Jadi ya, yeah, untuk Jafrina 001 Ejen Wanita ini, dia berkisahkan dengan Mark Bond yang dulu tu. Siapa yang pernah tengok Mark Bond dulu tu dan ada yang pernah minta Mark Bond tu untuk disambungkan kembali, tapi tak dapat teman nak tunaikan kerana sebab dia ada 4 CD rumah. Terlalu banyak dan tak boleh nak diungkapkan dengan kata-kata nak buat lagi kan. Kerana tak jadi apa semua. Tapi dulu pun tak jadi mana pun. Bukan lawa sangat pun kan. Sound pecah apa semua pun. Tapi ada yang suka tu, bagus lah kan. Jadi teman kata ini sebagai orang kata penghargaan juga ni pada koma. Dan ada yang minta tu, ya, ini dia Jafrina 001 Ejen Wanita ni bukanlah sambungan tetapi berkait. Dan adalah Mark Bond, dan adalah ditunjukkan peranan Mark Bond, dan adalah seketul peranan Mark Bond itu apa dia. Cuma tak fokus kepada Mark Bond lah, watak utama saja. Kau boleh tengok lah tajuk tu, Jafrina tadi, Jafrina lah. Jadi untuk cerita ini, dia mengisahkan tentang setelah beberapa tahun Mark Bond berjaya menghapuskan kumpulan kongsi gelap yang dulunya tu ada Sheriff Enterprise, Amin the Charlie Boy, lepas tu ada dua orang lagi tu ya, Serip Dodol dengan seorang lagi tu. Selepas Mark Bond ini berjaya menghapuskan nama dan bekas ahli kumpulan Sheriff Enterprise, iaitu yang bernama Zapri, dia datang semula ke kampung henti ni untuk membuat kekacauan, menceroboh, merompak, membunuh, untuk mencari harta bekas ketuanya yang dah bertobat, iaitu Syari Enterprise, yang watak dia dulu diambil oleh Hafizul Hakim tu. Itu Syari Enterprise tu, tu ketua dia, tapi dah bertobat, dah tak ada. Ni Zapri ni budak dia lah ni, datang buat kacau apa semua. Dia datang ke sini salah satunya untuk mencari harta tadi, mencari harta ketuanya yang hilang sewaktu dulu. Sambil tu dia membunuh dan juga merompak beberapa tempat di sini, membunuh orang kampung muslimnya dan membunuh tokek kedai makan, budak-budak ya. Dan disebabkan dia buat seperti itu, Mark Bond ni dapat menghidu kegiatan buruk dia ni, kerja kotor dia ni. Dan dia terpaksa, si Zafri terpaksa menyamar sebagai tokek kedai yang dia bunuh tu. Itu korang itulah, orang kampung dan tokek kedai yang dia bunuh tu. Dia menyamar jadi orang tu dan dia nak menjalankan kerja dia macam tu lah. Tapi Mark Bond mengambil keputusan untuk menghantar adiknya, Jafrina, untuk menyelesaikan masalah ini. Mampukah Jafrina menyelesaikan masalah ini? Jadi kenapa Jafrina 001? Jadi dia adalah yang pertama. Dan Mark Bond dia kan, adik dia, adik dia, kira 001 lah. Yang ada besok 002 pula, kopi tu lah. Jadi dia punya cerita simple je, nak faham. Dekat YouTube dah keluar dah, dia punya di layar YouTube dah keluar. Cuma dia punya masa je belum lagi. Malam sekarang pukul 9 keluar premier tengah perdana kan. Jadi kat situ korang ada description tu dah tulis dah, jalan cerita dah, sinopsis dia. Jadi korang boleh baca untuk korang lebih faham. Nak faham korang tengok cerita ni. Tengok cerita dia malam sekarang, korang faham. Jadi untuk Jafrina ni, itulah dia teman dapat idea daripada situ, daripada film-film tahun 69, tahun 70 hingga tahun 73 dia tadi. Mostly macam film arwah tadi, Tan Sri Jim Sudin, P. Ramlee, Mark Bond, Doktor apa, tak lupa nama dah. Cerita James Bond tu, Mark Bond pula.
Jadi itu idea dan juga jalan cerita. Jadi seterusnya untuk filem ini, orang kata apa yang berlainannya adalah pada segi teknik fotografinya, koma. Teknik fotografinya lain pada yang lain. Memang teman usahakan untuk menjadikan filem ini, teman kata tadi konsepnya konsep retro film. Retro. Apa tu disetkan konsepnya tu tahun 69 sehingga tahun 73. Jadi struktur filem semasa itu, kalau kita tengok filem-filem lama macam Jin Samsudin, Tan Sri Ramli, Jamil Sulung, yang saya katakan dengannya pada masa tahun itu, mereka punya teknik fotografi filem, kameraman mereka tu adalah cara yang seperti itu. Jadi kau nak tahu cara apa mana, kau tengok malam ni baru kau menampak cara tu apa. Teman tak pernah buat cara tu sebelum ni, tak pernah buat dalam filem mana-mana setiap pada mula lu tak pernah buat. Ini first time buat, kita guna kan. Memang nak nampak kan, sebab kita dah set konsep dia tu retro. Jadi kita perlu buat sama lah. Bukan teman nak mundur kan. Bukan maksud teman tu nak mundur lah, tak nak lah. Buatlah modern sikit, apa boleh ikut lama. Bukan macam tu. Tapi sebabkan teman buat retro film ni, teman teringin nak buat retro film kan, nak mengembalikan balik nostalgia dan cara-cara dia membuat dulu. Sebenarnya lagi susah, sebenarnya lagi susah buat film ini dengan teknik lama sebenarnya. Itu sebab orang kata orang lama susah nak buat film kan. Maksudnya tekniknya susah, agak susah dengan movement kameranya. Dengan kita nampak dulu senang je kan, senang je lah, estetik je. Sebenarnya tu susah sebenarnya. Ada part-part angle kamera dan teknik fotografi tu susah sebenarnya nak dibuat. Lama 3, 5, 6 hampir 10 take pada teman shooting hari tu untuk buat itu saja, satu babak tu je. Punya susahnya. Jadi itu yang istimewa kali ni adalah teknik fotografi. Bukanlah teknik fotografi lama, teknik fotografi yang menggambarkan balik filem-filem era 69 hingga 73 ni kan. Dan kita sendiri tahu tahun 69 sehingga 73, 74, 75 ni adalah era-era filem yang banyak ke arah jenayah, yang banyak ke arah orang kata keras, brutal punya filem lah. Macam filem-filem kita tengok yang dia buat ni tahun 70-an ni kan, macam Di Belakang Takbir, Tan Sri Jin Samsudin, dan juga ada Start tahun 77 dan sebagainya. Filem Tan Sri Ramli, Jangan Tinggal Daku. So sudut-sudut itu, semasa itu famousnya filem-filem yang bergenre orang kata bercorak jenayah ni. Jadi teman buat ni, teman ada filem jenayah ni Start Makbon dulu. Jadi teman sambungkan aja untuk buat filem ini. Sambungkan aja. Maksudnya kita twist beberapa dan tukar watak ini sikit dan masukkan watak ini, jadilah Jeffrey Napo 01 Ejen Wanita. So ada yang minta Makbon hari tu, ni dia. Walaupun Mak Bon bukan lead, tapi dia ada. Kita fokus pada orang lain lah pula kan, bagi orang lain pula kan. Tapi Mak Bon tu ada, kau punya risau. Nak tahu apa peranan Mak Bon tu, tengoklah peranan ni apa benda dia ni kan. Jadi teman dalam ni, teman berdekat bawah, ada tiga watak yang teman mainkan. Kau tengoklah watak apa nanti. Dan juga pelakon seluruhnya adalah Zahra. Dia pernah berlakon dengan teman dalam mula-mula dulu, masa mula-mula start dulu, soal pecah dulu tu. Dan juga ada juga dalam Rambo Brembo dan Cepun. Dan kali ni yang ketiga lah rasanya, yang ketiga, iaitu Jafrina 01 Ejen Wanita. Dia pelakon utama lah. Dia dah pelakon utama tu, siapa lagi? Jadi ada Dian Imani, adiknya tu. Nak tahu yang ni yang kau mungkin nak tahu, sebab semua tak reveal kat mana-mana. Kan ada reveal dalam WhatsApp status dia, ada lah orang nak tengok, orang terdekat kan. Kalau kau nak tengok peranan budak kecil ni apa, kau tengok nanti malam ni, baru kau tahu apa peranan dia. Walaupun tak banyak sangat lah, tapi adalah skrip juga satu. Tuan bagi skrip satu, tapi adalah peranannya tu banyak juga kan. Dia punya babak nak kena buat tu adalah satu dua saja, tapi ada skrip, boleh lah kan. Boleh lah, nak tahu macam mana, tengok lah kan. Jadi itu dia antara barisan pelakonnya. Dan juga daripada segi editingnya kali ni, teman macam teman macam kau tengok dia poster eh. Ini poster dia. Ini poster dia, Roma. Nampak tak? Ini poster dia. Okey. Macam kau tengok kan dekat poster ni, ada tulis AS Perfirma ni. Tu dia. Jadi AS Perfirma ni adalah orang kata macam teman dah bagi tahu di ada AS Perfirma dan bagi tahu di Instagram. AS Perfirma ni adalah part of editing dan juga part of contributor of supplier shooting item punya. Supplier bagi bantuan bagi untuk barangan shooting.
daripada AS Perfirma dan juga bantuan editing yang dikelola yang diketuai oleh Ahmad Safawi, teman punya editor tu. Jadi untuk filem ini adalah filem Jafrina 01 Ejen Wanita ini adalah filem pertama AS Perfirma sebagai editing yang diuruskan oleh mereka dan juga sebagai supplier item shooting lah. Itu untuk yang pertamanya, pertama kali. So itu ada gambar-gambar tu. Jadi insyaAllah seterusnya akan ada juga logo ini dalam poster-poster rasmi filem Arah Hantu Main tu yang di bawah AS team ini akan ada lah. Jadi itu untuk AS Perfirma. Dan juga daripada segi editingnya, kali ini memang color memang color retro. Semuanya color retro. Full film kali ini adalah color retro. Tidak ada color modern sangatlah, dia memang retro colornya. Daripada segi color memang retro. Teknik fotografi pun memang teknik yang lama lah orang kata kan. Tahun ini retro tu lah. Jadi untuk editing. Dan lama ke filem ni Halim? Untuk filem ini, duration filem ini adalah sepanjang 14 minit. Panjang juga, tetapi yang membuatkan panjang tu termasuk intro sekali lah. Intro tu pun kita dah reveal lah babak-babak yang ada di dalam filem itu. So kalau kau tengok malam ni, ada babak-babak yang direvealkan secara awal kat situ. Macam mana rupanya, tengoklah malam korang. Direvealkan secara awal. Jadi barulah masuk filmnya. Itu yang 14 minit tu, tak lama sangat dalam babak tu. Babak yang mula-mula tu yang menunjukkan intro tu habis 2 minit, 3 minit je. Separuhnya lagi ceritalah kan? Separuhnya lagi ceritalah. Jadi agak panjang juga. Jadi korang boleh tengok untuk malam ini bagaimana ceritanya. Jadi bagi teman sendiri, teman nak tengok hampir juga berulang-ulang kali beberapa babak. Okay, not bad. Untuk kali teman teruskan lagi macam teman kabur sebelum ni, setiap film yang teman hasilkan akan datang adalah tambah baik lagi. Jadi yes, untuk sebelum ini X-Dimensi, jadi yang ini mestilah nak tambah baik lagi kan. Walaupun kita bercorak berkonsepkan lama retro kan, punya film jenayah, of course kita ada nak satu tu, kita nak improvementnya. Jadi untuk improvement kali ini adalah daripada segi role of third itu, ataupun sinemator lah. Sinemator tu pastinya yang teman selalu tekankan untuk improvement kali ni. Itu antaranya, dan juga angle-angle kamera dan shot kali ni yang teman utamakan lah kan. Dan kepelbagaian angle, itu yang menyebabkan lama teman shoot ni. Start pukul 10.11, habis pukul 4.05 petang. Satu hari je lah, tak lama sangat pun, satu hari saja. Itu pun banyak rehat juga. Mengambil masa yang lama, tapi tak rehat tu tak lama kan? Agak lama kerana yang lama ni adalah bukan kerana skripnya. Skripnya sebenarnya, kalau kamu tengok malam ini, skripnya tak adalah beberapa panjang untuk seorang tu. Macam teman tu panjang lah kan. Macam untuk Jafrina punya karakter ni tak berapa panjang. Cuma yang membuatkan ianya lambat itu adalah, macam kamu sendiri tahu, adalah daripada segi pembikinan angle, kepelbagaian angle, shot yang kita nak tekankan, juga take lah kan, ulang kali tak jadi, ulang-ulang. Dan itu antara yang lama. Dan juga teknik fotografi yang teman kabar tadi tu, teknik fotografi tahun 70-60, 60-69 punya teknik kan, bagaimana masa itu pengarah punya film dia membuat, macam mana angle-nya, macam mana tekniknya dia membuat ini. Kalau muka tengah emosi, apa teknik kamera tu kan, apa reaction kamera. So itu yang lambat contohnya. Kita nak menjadikan benda tu sama macam dia membuat dulu tu, susah. Betul lah, kabar dulu nak buat susah kan. Jadi sebenarnya memang susah. Walaupun kita sekarang ni modern, dulu tak ada telefon pintar ni kan. Kalau ada telefon pintar ni pun masih dah level filem tinggi je lah. Dulu lah, tahun 70-an dulu. Sekarang ni tak ada sangat kan. Tapi still susah sebenarnya nak buat. Sangat susah. Kalau kita guna teknik lama ni, agak susah sebenarnya kan. Movement dia mesti nak nampak lama kan. Jadi untuk filem ini, teman ada tambah sikit modernnya movement kamera. Ada yang lama kan, yang lama tu kau boleh tengok sendiri malam ni. Memang akan nampak, oh sama lah macam filem ni punya teknik kan. Akan nampak ada 3, 4, 5 babak yang teman tampilkan teknik fotografi tu. Jadi kau boleh tengok pada malam ini. Jadi itu sahajalah yang teman nak cover untuk filem Jafrina 001 Ejen Wanita ni. Keistimewaannya kali ni adalah pelakon bukan teman lead, teman hanya pengarah dan juga pelakon pembantu sahaja yang memainkan tiga watak sebagai orang kata tunggulah siapa kan, tiga watak tu kot teman jadi Jafrina ke, boleh jadi juga kan. Kan aku boleh tunggu untuk malam ini.
daripada segi tempat kabut tadi, pelakon, daripada segi teknik fotografinya, daripada segi sudut color dan editing for first time editing from AS Perfirma, dan juga supplier items film shooting. Jadi itu keistimewaan dia pada malam ini, dan juga penambahbaikan angle dan shot juga malam ini. So cerita bersikulkan, orang kata berkait lah, bukanlah bersikul, sikul kena Makbon juga, berkait dengan filem terdahulu Makbon. Jadi apa peranan Makbon, apa peranan sebenarnya Makbon dan Zafri ni, macam mana orangnya, macam mana Makbon kali ni, macam mana, relax sikit ke, tegas ke, dia mempunyai udang sebalik batu ke, Zafrina ni macam mana karakter dia kan, seorang yang lemah lembut ke. Ha, itu yang kamu kena tengok. Kalau ikut jalan cerita itu je kan. Kalau kamu nak tengok lakonan dan sebagainya, kena tengok film. So nak tengok macam mana, tunggu malam ini. So harapan teman, I hope lah untuk filem ini, bukanlah kalau nak, macam teman cakap selalu lah, bukan mengharapkan naik pun, kena dapat naik berjuta, mana ada, mana mahu ni kan. Teman buat filem jadi lama. Kalau naik tu, itu bonus Allah bagi. Kalau ada ramai orang tengok macam Zombifikasi, 4,000, 4K setakat ini, alhamdulillah, terima kasih kamu. 4K untuk tahun 2023 ni, bukan sejarah film dan history film dan juga kenangan bagi teman dan esteem dan ex-perfirma Zombifikasi. Jadi teman harap untuk ini, macam biasa, untuk menghiburkan kamu. Teman buat setiasa kadang-kadang teman ini adalah untuk menghiburkan kamu lah. Dan lawak ke, sedih ke, komedi seram ke, komedi ke, semuanya untuk menghiburkan kamu. Tak ada niat lain lah. Kalau naik itu, itu rezeki. Tapi target utama teman adalah teman nak belajar bagaimana menghasilkan sebuah film, walaupun ianya short film tapi tetap film, sebuah yang terbaik lah. Dan kita belajar tu, YouTube ni teman jadikan sebagai layar lah, layar YouTube, sebagai tempat kita nak berkarya, seperti pengarah lain, pengarah-pengarah besar ni sinema kan, untuk dia berkarya. Dia macam teman ni di layar YouTube ni lah. Ya, teman perbaiki lah, teman belajar tu, teman tambah baik lagi kan. Oh, dulu kita tak jadi buat ni, tak mau. Yang akan datang ni kita nak buat ini pula, nak buat lagi, nak buat lebih baik kan? Kita nak buat lagi. So kali ni teman tambah baik, apa yang boleh teman tambah baik, teman tambah baik. Okay, jadi itu saja. Moga kamu terhibur pada malam ini dengan film Jafrina 001 Agent Wanita. Okay, jangan lupa nanti like, share and subscribe dan komen video ni, dan juga video malam ini, filem itu akan keluar. Komen lah koma, kod nak sambungan dengan mana tu kan. Okay, itu saja pada teman, panik ni. Okay, jangan lupa malam ini, ya, Jafrina 001 Agent Wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.